Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan ngasih tutorial tentang gimana caranya untuk membuat emoji berambut yang lagi viral itu ya guys. Gini ya caranya ya. Untuk langkah pertama kita masuk ke Google ya guys. Kita masuk ke Google, kita cari, kita ketik aja emoji trending. Oke. Lalu kita lihat ya, banyak ya sini situs yang menyediakan emoji trending ya. Sekarang kita pilih trending Pilakalu ya. Nah, sini di situs ini kita mendapatkan beberapa emoji yang sudah ada rambutnya ya guys. Caranya tinggal kita blok emojinya, kita blok terus kita salin atau kita copy ya guys. Terus kita masuk ke WhatsApp. WhatsAppnya kita masuk ke WhatsApp. Nah, kita ketik di kolom pesan, kita tahan, kita tempel atau kita paste ya guys. Oke, semudah itu ya guys ya cara membuatnya ya. Nah, di emojinya bisa kita ganti dengan emoji yang sedih, yang kumisan, dengan cara seperti ini ya guys. Kita copy, kita paste lagi, kita ambil rambutnya aja, emoji tengahnya kita ganti dengan icon-icon emoji yang lainnya. Tuh seperti itu ya guys, gampang ya guys ya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Nah, mudah kan? Tinggal kita, kalau kita mau ganti, tinggal kita buang emoji tengahnya, kita ganti dengan ikon emoji yang lainnya. Prinsip dasarnya cuma copy paste doang ya guys. Gampang ya guys, jangan lupa ya klik like subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sekian dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.